Halo Sobat Seger, ketemu lagi nih bareng Bang Bojo yang sore ini habis ketemu sama teman lama dan malah ditraktir bakso Wino Nganjuk. Katanya dulu Bang Bojo pernah beliin dia bakso pas dia gak punya duit, jadi sekarang gantian. BTW, buah yang dari Arab itu namanya apa ya? Karma bukan sih? Iya. Ya jadi intinya, yang namanya perbuatan kan pasti ada balasannya. Sebagai manusia, jangan pernah bosan untuk berbuat baik, karena yang kelihatannya sepele buat kita, siapa tahu memang berarti besar untuk orang lain. Kejadian yang dialami Bang Bejo barusan mirip-mirip dengan tokoh yang ada di film El Camino, A Breaking Bad Movie tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang mantan produsen narkoboy yang mendadak menjadi buronan karena terlibat kasus pembunuhan dengan sekelompok mafia. Dan di saat ia sedang menghindari polisi, pria ini malah menemukan sejumlah uang senilai lebih dari $250 di kulkas milik salah satu mafia tersebut. Anjay, terus gimana dong ceritanya? Penasaran? Sama. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang sedang berjuang sekarang. Selamat nonton dan selamat malam. Pria ini namanya Jesse. Dulunya dia adalah seorang produsen narkoboy yang kemudian disekap dan disiksa oleh sekelompok orang yang begitu kejam. Bahkan lebih kejam dari bosmu yang selalu ngasih kamu kerjaan di luar jobdeskmu tanpa bonus tambahan. Tapi untungnya setelah sekian lama tersiksa, Jesse kembali berhasil menghabisi kelompok orang itu dan kini ia kabur menyelamatkan diri. Namun sialnya setelah bertahun-tahun berada di bawah tekanan, Jesse menderita gangguan psikis yang sangat parah. Seperti yang terjadi malam itu, Jesse seolah-olah pergi tanpa tujuan dan tanpa sadar dia sudah menuju ke sebuah rumah yang merupakan rumah dua sahabatnya. Kedatangan Jesse ini tentu sangat mengejutkan dua temannya yang bernama Skinny dan juga Badger itu. Pertama, Skinny kaget karena kondisi fisik Jesse yang sudah jauh berbeda dari terakhir kali mereka ketemu. Dan yang kedua adalah karena Jesse meminta Skinny untuk menyembunyikan mobil yang baru aja ia pakai. Awalnya Skinny ingin menolak permintaan Jesse itu, tapi karena Skinny gak tega lihat kondisi Jesse yang sangat berantakan dan kacau, Skinny pun akhirnya bersedia memenuhi permintaan Jesse. Esok paginya, Skinny dan Badger baru tahu melalui berita di televisi kalau ternyata Jesse ini sekarang telah menjadi buronan polisi. Jesse dijadikan tersangka atas kasus pembantaian yang menimpa kelompok mafia di kota tersebut. Untuk itulah Skinny paham alasan Jesse yang bersembunyi di rumahnya. Namun ia dan Badger sepakat untuk tidak bertanya macam-macam kepada Jesse karena Skinny yakin bahwa Jesse adalah orang yang baik. Beberapa saat kemudian Jesse pun terbangun dan menyadari bahwa ia tertidur di sebuah ruangan yang sangat asing. Jesse pun terkejut dan hal itu memicu rasa traumanya terhadap ruangan sempit. Ia selama ini Jesse dikurung di sebuah ruangan sempit yang sangat gelap. Untungnya begitu mendengar Jesse yang berteriak seperti calak gagal, Skinny dan Badger pun langsung menghampirinya dan menenangkannya sebelum dia membongkar jalan warga. Ketika Jesse lebih tenang, Skinny pun menyuruh Jesse untuk mandi. Ia kemudian menyiapkan baju miliknya yang akan dipakai oleh Jesse. Setelah itu, Skinny pun menunjukkan peralatan mandi miliknya, termasuk sampo dan parfum supaya Jesse nanti bisa tampak lebih bersih dan juga wangi. Tanpa banyak tanya, Jesse pun segera mandi dan membersihkan badannya yang udah lama gak bersentuhan dengan air. Pas lagi asik-asiknya mandi, rasa traumanya yang lain kembali tiba-tiba menghantui Jesse. Dan untuk menghilangkan rasa trauma itu, Jesse memutuskan untuk mengubah penampilannya dan mencukur habis rambutnya. Ia pun kini seolah menjadi orang yang sangat berbeda, yang kali ini terlihat menjadi seorang cowok yang lebih rapi dan juga bersih, layaknya karyawan yang baru gajian. Setelah itu, Jesse pun mencari alat toko vacuum cleaner yang ada di buku telepon. Ia kemudian meminjam ponsel milik Skinny untuk menelpon temannya yang bernama Joe, di mana Joe ini merupakan pengelola TPA yang menerima segala jenis sampah besi, namun sayangnya gak menerima sampah masyarakat.
Jesse pun rupanya meminta tolong kepada Joe untuk menyingkirkan mobil yang ia pakai semalam. Ia ingin menghilangkan jejak supaya ia bisa melarikan diri dengan mudah. Tak lama kemudian Joe pun segera datang sambil membawa mobil Derek. Jesse pun meminta Skinny untuk menunjukkan mobil itu yang diparkir di halaman belakang. Kedatangan Joe ini membuat Jesse merasa senang dan Jesse pun berjanji akan segera membayar jasanya. Namun tanpa diduga, Joe malah berkata bahwa ia akan memberikan bantuannya secara cuma-cuma. Karena di masa lalu Jesse udah baik kepada dirinya. Setelah itu Joe pun segera memeriksa mobil itu. Namun di saat yang bersamaan, perusahaan yang memproduksi mobil tua itu tiba-tiba mengaktifkan mode GPS. You know, strictly precautionary. Whoa. Sayang sekali, Joe memutuskan untuk pergi karena dengan adanya mode GPS itu, polisi pasti akan segera datang menemui mobil itu dengan mudah. Ia kemudian meminta Jesse untuk segera kabur daripada menanggung resiko dirinya akan tertangkap. Gak lama setelah Joe pergi, Jesse berniat menyingkirkan mobil itu sendirian. Namun Skinny justru menawarkan bantuan lain. Skinny rupanya punya rencana untuk menghilangkan mobil itu. Skinny akan meminjamkan mobil miliknya kepada Badger dan memintanya lagi. Setelah itu, Jesse akan menggunakan mobil Badger untuk melanjutkan perjalanannya. Sedangkan Skinny sendiri, ia akan menghilangkan mobil pembawa petaka itu menggantikan tugasnya Jesse. Dan begitu mendengar rencana ini, Jesse jadi merasa bersalah. Ia pun menanyakan alasan Skinny mengapa pria itu mau membantunya. Dan Skinny pun menjawab kalau hanya inilah cara yang bisa ia lakukan untuk membalas kebaikan Jesse di masa lalu. Jawaban yang sama persis yang seperti dilontarkan Joe kepada Jesse pagi ini. Akhirnya dengan rasa terima kasih yang gak bisa diucapkan lagi, Jesse pun mengikuti rencana Skinny. Namun sebelum mereka berpisah, Skinny dan Badger sama-sama patungan untuk memberikan uang kepada Jesse. Ia berpikir kalau sebaiknya Jesse membawa uang darurat untuk jaga-jaga, karena mereka juga sama-sama gak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dan ketika mereka akan berangkat, Skinny memberikan topinya untuk Jesse. Katanya supaya Jesse gak mudah dikenali polisi dan kepala botaknya gak kedinginan. Akhirnya Jesse pun melanjutkan perjalanannya. Saat ini ia ingin pergi ke apartemen Todd, salah satu anggota kelompok yang sangat manipulatif dan berhasil membuat mental Jesse sangat terganggu. Dulu saat Jesse disekap oleh kelompok ini, Todd tahu-tahu datang dan seolah-olah ingin membebaskan Jesse dari kurungan itu. Tanpa ada angin dan hujan, Todd mendadak menanyakan kabar Jesse dan mengajaknya pergi dari sana. Untuk itu, karena pada dasarnya Jesse memang ingin bebas, ia pun menuruti permintaan Todd. Maka Jesse pun mengikutinya masuk ke mobil, meskipun ia harus bersembunyi di bagian bawah supaya tidak ada yang melihat mereka. Dan supaya tidak ada yang tahu kalau Jesse diam-diam keluar dari kurungan. Beberapa saat kemudian, Todd dan Jesse akhirnya tiba di apartemen Todd. Tadinya Jesse berpikir kalau Todd memang ingin membebaskannya. Namun ternyata pikiran Jesse memang langsung berbalik 180 derajat begitu melihat apa yang baru saja terjadi di apartemen tersebut. Oh shit. Okay, please don't, you know, maybe. Dan setelah melihat pemandangan itu, tentu aja Jesse sangat terkejut. Tapi pria yang bernama Todd yang sangat manipulatif dan setengah psycho ini justru bisa menjawab dengan tenang bahwa itu adalah jasad pembantunya. Ia pun meminta Jesse untuk tetap tenang karena ternyata alasan Todd ingin membebaskan Jesse adalah supaya ia punya teman untuk menyingkirkan jasad ini dari apartemennya. Setelah itu, Todd menjelaskan bahwa pembantunya yang udah meninggal itu adalah orang yang sangat baik dan juga jujur serta rajin. Hanya saja pada suatu hari Todd melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau wanita ini menemukan uang simpanan Todd yang ada di buku-buku tebal miliknya. Oleh karena itu, Todd yang gak ingin uang haramnya diketahui orang lain tanpa pikir panjang langsung mengajak wanita itu COD dengan malaikat maut. Jadi sekarang Todd dan Jesse harus bahu-membahu menyingkirkan jasad itu dari apartemennya. Beberapa saat kemudian, Jesse dan Todd tiba di tempat yang sudah sangat jauh dari apartemen.
Di tanah yang luas dan tandus itulah Todd meminta Jesse untuk menggali tanahnya dan menguburkan jasad tersebut. Akhirnya tugas Jesse pun selesai dan Todd kemudian ngajakin ia berbincang di sana sambil sebat. Ia lantas menyuruh Jesse untuk ngambil udut di dashboard mobilnya dan pada saat itulah Jesse justru menemukan sebuah benda yang sangat menarik. Gak lama kemudian, Todd pun menyadari kalau Jesse ingin menghabisinya juga. Saat itu, Jesse memang tidak bisa berpikir jernih, tapi Jesse yang pada dasarnya baik ingin membalas kejahatan Todd yang telah menghabisi nyawa orang gak bersalah. Akan tetapi, gak bisa dipungkiri kalau Todd ini memiliki sifat seperti pejabat di negara Wakanda. Ia adalah manipulator yang sangat ahli. Ia justru mempengaruhi Jesse dengan menawarinya pizza yang merupakan favorit Jesse sebagai bentuk perayaan kebebasannya. Akhirnya gara-gara itu Jesse pun membatalkan niatnya dan Todd bisa merasa tenang kembali. Setidaknya dia bisa masih hidup sebelum pembantaian terjadi. Lalu kita kembali ke masa sekarang. Uang milik Todd itulah yang menjadi incaran Jesse saat ini. Ia pun pergi memasuki apartemen Todd dengan sangat hati-hati. Selain karena Jesse sekarang menjadi buronan, apartemen Todd yang merupakan TKP pembunuhan juga masih dalam pengawasan polisi. Beberapa saat kemudian Jesse berhasil memasuki apartemen Todd yang sudah sangat berantakan. Namun tanpa menunggu waktu lama, Jesse segera mencari uang yang ia inginkan. Sayangnya setelah beberapa saat mencari Jesse gak segera menemukan uang itu. Ia sempat berpikir kalau uang itu telah ditemukan polisi, namun saat Jesse hampir putus asa, ia tiba-tiba menemukan jejak jari-jari tangan di kulkas yang ada di belakangnya. Jesse pun langsung membuka kulkas itu dan tentu saja kosong. Tapi ketika Jesse memperhatikannya dengan baik, akhirnya ia tahu di mana Todd menyembunyikan uang miliknya. Akan tetapi, belum sempat Jesse mengeluarkan semua uang yang ia temukan, ia mendengar suara dari luar yang membuatnya harus segera bersembunyi. Untungnya pada saat itu ada tetangga apartemen Todd yang bernama Lau yang kepo sehingga ia memberi kesempatan pada Jesse untuk menemukan tempat sembunyi yang lebih baik. Ternyata orang yang baru datang itu adalah dua pria berseragam polisi yang bernama Neil dan juga Casey. Mereka berdua mengaku sebagai detektif yang sedang melakukan pemeriksaan ulang di TKP. Gak lama kemudian mereka pun segera berbagi tugas. Neil dan Casey menjalankan misinya di ruangan yang terpisah. Beberapa saat kemudian Casey memasuki sebuah ruangan dan terlihat mencari sesuatu. Akan tetapi gerakannya langsung terhenti begitu ia menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Jadi begitu melihat Jesse, Casey langsung diam tak bergerak. Setelah itu Jesse pun segera minta Casey untuk memanggil rekannya yang berada di ruangan lain. Sementara itu, Neil yang mendengar Casey memanggilnya tiba-tiba jadi curiga. Ia pun mewaspadai hal itu dan berjalan menghampiri Casey dengan sangat hati-hati. Dan insting Neil memang gak salah. Beberapa saat kemudian ia melihat temannya itu sedang diancam oleh Jesse, si buronan polisi. Neil pun gak tinggal diam, ia justru berbalik mengancam Jesse untuk menyerah karena saat ini ada 8 polisi yang sedang berjaga di luar. Akhirnya daripada urusan semakin panjang, Jesse pun menurut dan kedua polisi itu pun melumpuhkannya. Akan tetapi ada yang aneh, jika polisi biasanya melumpuhkan penjahat dengan borgol, Neil dan Casey hanya mengikat Jesse dengan tali seadanya. Dari sinilah Jesse menyadari sesuatu. Hey, what are you doing? You two aren't cops. Akhirnya Jesse pun tahu kalau Neil dan Casey ini sebenarnya cuma ngincar uang milik Todd aja.
Maka Jesse yang sudah mengetahui posisi uang itu berkata bahwa Neil dan Casey nggak mungkin menemukannya karena tempatnya sangatlah tersembunyi. Untuk itu, Neil pun mempercayai Jesse dan memilih untuk membebaskannya supaya ia bisa menemukan uang itu lebih cepat. Sementara itu, karena mendengar suara ribut-ribut, Lausi tetangga apartemen yang kepo itu datang kembali. Dan Casey bertugas untuk mengalihkan perhatiannya supaya misi ini lancar tanpa gangguan. Maka kini tinggal Neil dan Jesse yang mengambil semua uang itu dari kulkas. Tadinya Neil ingin serakah dengan menghabisi Jesse lalu merampas uang itu sendirian. Namun Jesse mengingatkan kalau Low nanti pasti akan mendengar suara pistol dan urusannya akan semakin panjang. Jadi untuk mengakhiri perdebatan ini, keduanya pun sepakat dan membagi uang tot itu menjadi 3 bagian. Lalu begitu Jesse dan Neil keluar dari apartemen tot, Jesse menyadari kalau Neil dan Casey adalah anggota dari penyedia jasa las, yang merupakan bagian dari kelompok orang yang pernah menyiksanya dulu. I don't care how wiry he is. $50 says he breaks this thing right here, right now. 50 plus. Come on! The other way. Setelah itu, Jesse mencari-cari toko vacuum cleaner yang bukan sembarang vacuum cleaner. Cakep. Maksud dari vacuum cleaner di sini adalah penyedia jasa penghilang identitas yang biasanya digunakan para buronan yang ingin melarikan diri dan memulai hidup baru. Untungnya setelah beberapa saat mencari, Jesse pun berhasil menemukannya, dan orang yang mendapat julukan vacuum cleaner itu adalah seorang pria tua bernama Ed. Kalau dilihat dari luar, Ed hanya seperti pensiunan yang menjual berbagai peralatan rumah tangga. Namun bagi beberapa orang, utamanya orang-orang yang berkiprah di dunia gelap, Ed adalah orang yang sangat penting bagi masa depan mereka, seperti Jesse sekarang. Sayangnya Jesse punya urusan masa lalu yang belum selesai dengan Ed. Untuk itu Jesse pun harus membayar 2 kali lipat yang seharusnya sebesar $250,000 untuk menebus urusan itu. Maka Jesse langsung menghitung uang hasil rampasannya dari apartemen Todd di hadapan Ed. Namun uang itu rupanya belum cukup dan akhirnya Jesse pun menambahnya dengan uang patungan Skinny dan juga Badger yang diberikan padanya. Tapi lagi-lagi uang itu belum cukup dan Jesse masih butuh uang sekitar $1,800 lagi. Sebenarnya uang itu merupakan jumlah yang sangat sedikit, namun Ed tidak punya toleransi. Jika Jesse nggak membawa uang yang cukup, Ed akan melaporkannya ke polisi. There's a young man in my store. Yes, I'm beginning to feel threatened. Dan untungnya Jesse bisa kabur, dan sebelum melanjutkan perjalanannya, Jesse memastikan pada Ed kalau Ed akan bersedia membantunya kalau memang Jesse sudah cukup. Untuk itu, Jesse pun menghubungi kedua orang tuanya yang ada di rumah. Dan begitu mendapat telepon dari Jesse, mereka merasa senang. Kedua orang tua Jesse menginginkan putra sulung mereka itu untuk segera pulang. Maka Jesse pun minta dijemput. Ia berkata kalau saat ini ia berada di lokasi piknik yang sering mereka kunjungi di masa kecil Jesse dulu. Tanpa menunggu waktu lama, kedua orang tua Jesse pun langsung pergi ke sana. Padahal tanpa mereka tahu, ini cuma cara Jesse untuk mengalihkan perhatian polisi yang sedang mengawasi rumahnya selama 24 jam. Akhirnya begitu orang tuanya pergi, Jesse bisa memasuki rumahnya dan langsung mencari brankas di kamar orang tuanya. Tadinya Jesse berpikir akan mengambil uang milik orang tuanya itu untuk menggenapi uangnya yang kurang untuk membayar Ed. Namun begitu melihat pistol di brankas tersebut, Jesse pun berubah pikiran. Ternyata setelah Jesse berpikir ulang, ia ingin membalas dendam pada sekelompok tukang las yang telah menyiksanya itu. Maka dari itu, Jesse pun dengan penuh kehati-hatian mendatangi markas mereka yang tampaknya sedang mengadakan pesta narkoboy. Jesse pun dengan sabar menunggu di dalam mobil sampai pesta itu selesai, hingga Jesse punya kesempatan untuk masuk ke dalam markas itu tanpa gangguan sedikit pun. Sekarang Jesse sudah menjadi lebih berani daripada sebelumnya. Ia pun tanpa ragu langsung berkata kalau ia ingin mengambil uang tot dari Neil dan juga Casey. Hal ini tentu saja membuat sekelompok tukang las ini merasa geram.
Namun, Neil justru menganggapnya sebagai tantangan kecil dan akhirnya Neil pun menantang Jesse untuk menyelesaikannya seperti cara koboi, yaitu beradu kecepatan pistol. Siapapun yang menang, ia akan mendapatkan uangnya, sedangkan yang kalah harus siap meregang nyawa. Maka tanpa rasa takut, Jesse pun menerima tantangan itu. Dan pada hitungan ketiga, hasilnya pun segera terlihat. Jesse yang melihat kejadian itu pun langsung gak terima. Ia segera menembak Jesse, namun untungnya Jesse bisa menghindar dan justru berhasil menembak Jesse tepat di kepalanya. Sementara itu, tiga orang yang lain merasa ketakutan dan Jesse langsung meminta kartu identitas mereka sebagai jaminan agar mereka nggak lapor polisi. Akhirnya Jesse pun berhasil mendapatkan uang itu, yang kalau dihitung mungkin sekarang Jesse mendapatkan $470,000 atau sekitar 7,3 miliar rupiah. Setara gaji Bang Bejo kalau saya kerja sampai kiamat, ya itu pun kayaknya masih kurang. Namun sebelum pergi, Jesse pun merasa ada yang perlu dilakukan lagi, yaitu menghilangkan barang bukti. Sekarang Jesse bisa hidup bebas. Ia sudah bisa bernafas lega seperti karyawan yang baru aja resign dari kantor yang toksik. Hal ini pun mengingatkan Jesse pada partner kerja sekaligus mantan guru kimianya yang bernama Walter, yang kini telah tiada. Dulu Jesse masih hidup bebas dan menghabiskan waktunya dengan bersenang-senang. Uang yang ia miliki sebagai produsen narkoboy bisa ia gunakan untuk berfoya-foya sendirian. Hingga Walter pun mengingatkan Jesse kalau ia harus memikirkan masa depannya, setidaknya sebelum kebebasan itu direnggut dan membuat Jesse nggak bisa kemana-mana. Tapi kini Jesse udah memilih jalan hidupnya. Ia pun bertemu lagi dengan Ed di Alaska, dan sesuai janjinya, Ed membuat identitas baru untuk Jesse. Akhirnya, Jesse pun sekarang bisa hidup tenang di Alaska. Menurut beberapa teman dekatnya, Jesse adalah orang yang beruntung karena telah mendapatkan kesempatan kedua. Jadi karena saat ini Jesse telah mendapatkannya, ia nggak mungkin menyia-nyiakannya. Ia akan memanfaatkannya dengan hidup berbahagia dan tentunya akan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Your hand on my chest, my heart.